Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 20 waktu Indonesia Barat. Calon anggota jemaah haji kloter pertama dari Kabupaten Cilacap kini telah memasuki embarkasi Donohu dan Boyolali, Jawa Tengah. Ada sebanyak 360 calon haji kloter pertama dari Kabupaten Cilacap yang sudah memasuki embarkasi Donohu dan ratusan jemaah ini langsung disambut panitia penyelenggara ibadah haji. Dilanjutkan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter bagi calon haji yang lanjut usia perlu penanganan khusus. Menurut rencana, kloter pertama akan terbang ke Tanah Suci esok hari dan dilepas oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Demikian Kompas Update pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya dapat Anda perbarui dalam program Kompasiana bersama rekan kami Cindy Sisiarani. Saya Livina Charlisa, sampai jumpa.